HGS Haguro adalah kapal perusak kelas Atago yang dimiliki oleh Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Kapal ini merupakan bagian dari kelas Atago yang dikenal dengan kemampuan serbaguna dan modernisasi yang canggih. Berikut adalah beberapa informasi tentang JS Haguro. JS Haguro adalah bagian dari kelas Atago yang merupakan kelas kapal perusak canggih dan bertenaga Aegis yang dikembangkan oleh Jepang. Kapal-kapal ini memiliki kemampuan pertahanan udara yang kuat dan bisa digunakan untuk berbagai misi laut. JS Haguro memiliki panjang sekitar 170 meter, lebar sekitar 21 meter, dan deplasemen penuh sekitar 10.000 ton. Kapal ini didukung oleh sistem propulsi canggih untuk kinerja yang baik di laut. Salah satu fitur paling mencolok dari kelas Atago adalah sistem pertahanan Aegis yang kuat. Sistem ini mencakup radar canggih dan sistem senjata yang memungkinkan kapal untuk mendeteksi dan melacak ancaman udara dan peluncuran rudal. JS Haguro dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam otomatis kaliber 127 mm, meriam otomatis kaliber 20 mm, rudal permukaan ke udara, dan rudal permukaan ke permukaan. Ini memberikan kapal kemampuan untuk pertempuran permukaan dan pertahanan udara. Kapal ini juga memiliki kemampuan anti pesawat selam dengan sonar canggih dan peralatan pendeteksian. JS Haguro dapat digunakan untuk berbagai jenis misi, termasuk pertempuran permukaan, pertahanan udara, pertempuran anti pesawat selam, dan operasi patroli laut. JS Haguro adalah contoh kapal perusak modern dan kuat yang menunjukkan kemampuan pertahanan laut Jepang. Kapal ini juga mencerminkan upaya Jepang untuk mempertahankan keamanan maritim dan menjaga stabilitas regional di kawasan Asia Pasifik. JS Atago adalah kapal perusak kelas Atago yang dimiliki oleh Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Kapal ini merupakan bagian dari kelas Atago yang merupakan kapal perusak canggih dan memiliki kemampuan serbaguna. Berikut adalah beberapa informasi tentang JS Atago. JS Atago adalah kapal perusak yang termasuk dalam kelas Atago. Kelas ini dirancang dengan teknologi modern dan memiliki kemampuan pertahanan udara dan serangan permukaan yang kuat. JS Atago memiliki panjang sekitar 170 meter, lebar sekitar 21 meter, dan deplasemen penuh sekitar 10.000 ton. Kapal ini didukung oleh sistem propulsi yang kuat dan efisien. Salah satu fitur paling mencolok dari kelas Atago adalah sistem pertahanan Aegis yang kuat. Sistem ini mencakup radar canggih dan sistem senjata yang memungkinkan kapal untuk mendeteksi dan melacak ancaman udara dan peluncuran rudal. JS Atago dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam otomatis kaliber 127 mm, meriam otomatis kaliber 20 mm, rudal permukaan ke udara, dan rudal permukaan ke permukaan. Ini memberikan kapal kemampuan untuk pertempuran permukaan dan pertahanan udara. Kapal ini juga memiliki kemampuan anti pesawat selam dengan sonar canggih dan peralatan pendeteksian. JS Atago dapat digunakan untuk berbagai jenis misi, termasuk pertempuran permukaan, pertahanan udara, pertempuran anti pesawat selam, dan operasi patroli laut. JS Atago dan kapal-kapal kelas Atago lainnya terus mengalami modernisasi untuk menjaga kemampuan dan efektivitas mereka dalam pertempuran modern. JS Atago adalah kapal perusak yang mencerminkan kemampuan pertahanan laut Jepang yang canggih dan modern. Kapal ini memiliki peran penting dalam mempertahankan keamanan maritim dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.